Halo guys, ketemu lagi dengan Balifornia Channel. Dalam video ini kita jalan-jalan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pasar Bali guys. Kita lihat situasi terbarunya, bandara ini menyambut libur lebaran 2024. Saksikan terus videonya, let's go. Posisi kita sekarang berada di terminal kedatangan internasional ya guys. Ini situasi terbarunya. Banyak juga guys. Bali mulai ramai ya. Kita masuk guys. Ini terminal kedatangan internasionalnya guys. Tapi dari sini kita ke yang domestik ya. Untuk jasa transportasi sendiri sudah tersedia guys, ada Gojek, Grab, jadi teman-teman bisa langsung order ya di konternya masing-masing selepas turun dari pesawat. Diperkirakan untuk kunjungan wisatawan asing maupun domestik ke Pulau Bali sekitar 1 juta wisatawan guys. Sekarang kita ke terminal kedatangan domestik guys. Di sini terlihat agak lengang ya guys. Mungkin juga karena memang belum waktunya liburan ya. Masih terlihat sepi di sekitar terminal kedatangan domestik. Diperkirakan sekitar tanggal 8 April nanti 2024 lonjakan penumpang melalui terminal domestik guys untuk libur lebaran di Pulau Bali ini ya. Di sini pihak bandara melakukan beberapa revitalisasi guys, perbaikan atau pembangunan buat sarana baru ya di area terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai. Diharapkan penumpang sendiri lebih nyaman, safe ketika berlibur di Pulau Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Oke guys, sekian dulu video jalan-jalan kita
di Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan sedikit informasi buat teman-teman yang akan berlibur ke Pulau Bali. Selamat berlibur, kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye.